Kamu dari mana? Kamu dari mana bawa minuman? Aku dari warung sana. Lu siapa? Lu ngapain? Ini anak. Calon istri. Ini udah. Dengar ya, gue mau nikah sama dia. Oh, ini mantan kamu. Itu. Iya. Gak punya anak tau. Ya ini calon istri aku. Kan aku udah bilang kan sama kamu. Kamu ngapain ya? Dia udah sama lo ya. Tolong lo. Ngapain sebentar saja. Sudah nah, ini bagi aku masa untuk ya. Bincang nih. Gak ada, gak ada kesempatan lagi. Mending lo pergi, ngapain lo sini, ha? Udah, ya, aku sudah bilang, udah, kamu mendingan pergi ya. Nah, udah tinggalin. Udah. Aku ya, kayak ngerasain jumpa dia. Ya, gak ada. Cukup ya? Gak ada. Aku udah gak bisa, nak. Ini calon aku. Mungkin dia bisa ngasih anak ke aku. Kamu gak bisa, nak. Aku udah tahu semuanya. Ya? Tolonglah. Jadi kemarin duit yang aku kasih ke kamu mana? Buat dia? Duit yang tadi, cuman. Yang tadi dikasih. Aku tak nak duit engkau. Hah? Aku tak nak. Aku nak dia saja. Aku tak nak harta apapun. Kau tahu tak? Tapi dia enggak. Sorry, dia harus punya gue. Heh, dengar sini. Coba kau rasa macam mana aku rasa saat ini. Hah? Lu doain gue. Maksud gue apa? Lu nyumpain gue. Hah? Astagfirullahaladzim, segitunya kali. Kamu pulang. Mending lo pergi. Kita pulang. Atau kayak bongkar rahasia lo. Udah, ke semua rahasia. Rahasia apa? Dia ada rahasia. Rahasia apa? Rahasia apa? Lo punya bukti? Rahasia apa? Mita. Rahasia apa? Ayo, ada bukti. Jujur, rahasia apa? Apa bukti yang sana, yang undangan, yang apa? Hah, rahasia apa? Kamu, ini uang dari kamu emang? Ambil uang. Rahasia apa? Ambil. Rahasia apa? Jawab kamu. Coba nyebarin rahasia lo kalau gak mau pergi dari sini. Dia jawab rahasia apa dia? Gue bakal nunjukin kalian semua. Rahasia apa? Rahasia apa? Jujur. Rahasia apa? Tidak ada. Jujur rahasia apa? Gak, lo ada yang lo sembunyi dari kita gak, Ana? Tidak ada. Jujur, udah lo jujur aja gak usah. Soal nutupin sesuatu gitu. Rahasia apa dia? Rahasia apa? Kasih tau aku. Maksudnya aku bakal ngeliatin. Kalau saya ngeliatnya aku nariin saja. Please lah. Mau lo bawa pulang. Simpen duitnya. Ya. Ini kita pulang. Udah. Enggak, udah gak usah. Ini. Udah. Anak. Anak. Anak lepasin. Kamu apa lagi sih? Aku juga megang-megang. Ya udah. Udah. Kamu sini aja. Tuh. Apalagi ya, Nak? Apalagi? Ini kok? Aduh, ini kok? Pegang-pegang. Aduh. Hei, jangan mentang-mentang banyak duit nih. Main ditabur-tabur duit. Mau lihat apa lagi sih? Mau banget sih. Berapa? Makanya, kamu mendingan balik lagi. Ini apa maksudnya ada stroller? Ini kenapa ada stroller baik? Karena ya Allah, sabar, jangan nangis. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa? Kamu itu gak bisa kasih keturunan. Gak punya anak. Nih. Nih. Ini nih. Lihat. Hah? Lihat ya. Ini gitu yang beli sayang. Ya aku gak peduli. Ini maksudnya yang udah kamu ini beli. Ini kenapa sih buat baju ini? Baik? Gara-gara gak bisa punya anak. Hah? Buat gue sama Rio ngapain lo? Masuk. Udah. Calon anak dari mana? Udah. Aku ayo sampai, masuk. Sampai detik ini aja belum ada. Udah masuk. Belum dibagi. Oke. Kita punya sesuatu yang harus kalian lihat. Ayo. Saya punya bukti. Nah, ya, Dea. Kamu harus masuk juga ke dalam. Enggak, kamu nyimpan rahasia, Dea. Kamu harus masuk juga ke dalam. Oke. Yuk, masuk ke dalam. Kita punya ada satu bukti. Yang setelah lihat ini kamu mungkin akan bisa berpikiran lain. Nah. Oke. Okay. Ini ke dalam yuk. Ini. Masukin dulu bagaimana nih? Keluar. Tolong diatur nih. Oke. Disiram kopi, Mi. Parah banget, Mi, jahat. Bos. Lagi pula, sebentar, bos. Lagi pula kalau misalnya Neng Ana memang tidak bisa memberikan keturunan, kok bisa lo langsung menyalahkan Neng Ana? Rio? Ya habis gimana lagi? Aku udah tahu bukti kok, aku punya bukti kalau mana. Ya tapi nggak harus dengan cara begitu, Nak. Dia juga nggak kepengenan jadi wanita begitu. Nah, siapa ini lagi nih? Yang ngelempar kopi, lo nutupin sesuatu, rahasia besar. Pas siapa? Lo balik ke Jakarta, lo tidur di mana? Rumah kawan? Hah, rumah kawan siapa? Putri, kawan saya. Lo bilang Putri? Yakin Putri? Hah? Ada buktinya guys. Tidur di mana kamu? Coba guys, liatin guys. Coba tampilin. Fotonya, ada boleh buktinya. Boleh sombong gitu kali. Oke. Okay. Sebetulnya,
kita lihat saja langsung. Ini dia. Kamu kenal sama lo? Kenal sama siapa? Siapa? Hei. Ngaku nggak? Gak usah bohong lagi. Ada cowok tidur di depan rumah. Kayak gembel ya maksudnya di depan rumah, so nggak punya rumah. Iya kayak gembel. Okay. Emang maksudnya kenal. Apa? Anak kamu kenal dengan laki-laki itu? Mana mau nah. Jujur. Gak kenal? Gak kenal. Gak kenal. Jujur. Jawab nggak? Gak kenal dia bilang. Itu siapa? Gak tahu. Yang bilang gak tahu. Dia gak tahu sampai bisa nginep di rumah situ, hah? Yakin? Anak gak tahu. Anak gak tahu beneran. Jujur lah, jujur. Gue tahu ya. Kalian punya hubungan sesuatu kan? Sampai lu nginep di rumah dia, mana mungkin sih gak ngelakuin apa-apa? Gue tahu. Saya gak pernah gak turunkan marwah saya, tau tak? Ya. Pasti pernah cowok itu kan? Ngaku aja. Siapa dia? Oke, okay. Disimpan sama cowok banget. Itu, kata dia. Siapa? Kita undang saja cowok yang ada di foto tadi. Nah, ya benar. Seimbang ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Ini laki-laki gak tahu diri. Orang jauh-jauh dari Malaysia. Lu janji ya? Dia janji mau jemput gak, tapi mana buktinya? Dia melantarin wanita secantik ini. Gak ada, gak ada. Eh, sini lu. Itu siapa? Lu siapa lu? Hah? Siapa lu? Aduh, aku. Itu siapa? Jawab gue.